family. From the town of Bedrock, they're a page right out of Kid Story. Let's ride with the family down the street, through the courtesy of Fred to Pete. When you're with the Flintstones, have a yabba-dabba-doo time, a dabba-doo time, we'll have a gay old time. Halo teman-teman, dari video pembuka tadi, pastinya kalian tahu kita akan belajar apa kali ini. Kita akan belajar mengenai masa praaksara. Masa praaksara atau masa nirlaika adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan atau lebih dikenal dengan nama zaman prasejarah. Nah, mempelajari masa praaksara berarti kita akan belajar mengenai masa lampau. Atau kita bisa bilang sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, syajaratun, maaf kalau ada salah pengejaan, yang secara kiasan berarti silsilah, riwayat, atau asal-usul. Dalam arti sempit, sejarah berarti peristiwa di masa lampau. Sebagai ilmu, sejarah adalah pengetahuan yang tersusun sistematis tentang berbagai kejadian atau peristiwa pada masa lampau dalam kehidupan manusia yang kita pelajari melalui berbagai sumber dan bukti, baik berupa tulisan maupun benda-benda, ataupun monumen-monumen. Setidaknya ada dua manfaat dalam mempelajari sejarah. Yang pertama, mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau dari berbagai aspek, ekonomi, politik, dan sosial budayanya. Kedua, membuat prediksi atau segala sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sebelum mempelajari masa praaksara lebih lanjut, yuk kita lihat pembabakan zaman sejarah menurut ilmu geologi berikut ini.
setelah melihat pembagian zaman tadi, maka manusia diperkirakan mulai ada pada zaman Neozoikum, teman-teman. Namun tidak langsung modern seperti kita sekarang ini. Nah, melalui fosil-fosil yang ditemukan, mari kita mempelajari berbagai tipe manusia pada zaman praaksara. Pithecanthropus erectus, manusia kera yang berjalan tegak, ditemukan di Desa Trinil Ngawi, Jawa Timur oleh Eugene Dubois. Diperkirakan hidup sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Dinamakan Pithecanthropus erectus karena diperkirakan telah dapat berjalan tegak, namun tingkatannya lebih rendah dari Homo sapiens. Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera dari Mojokerto ditemukan oleh von Koenigswald antara tahun 1936 sampai dengan 1941 di Mojokerto. Para ahli menduga Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba tertua di Pulau Jawa. Meganthropus paleo javanicus atau yang dikenal dengan nama manusia raksasa tertua dari Jawa ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1941 dekat Desa Sangiran, sebelah utara Surakarta. Ia menemukan fosil yang memiliki tulang rahang lebih kuat dan besar dari rahang Pithecanthropus. Homo soloensis, atau juga disebut dengan manusia dari Solo, ditemukan antara tahun 1931 sampai 1934 oleh Terhart dan Oppenord. Dan kemudian diteliti lagi oleh von Koenigswald dan Weidenreich. Tingkat kehidupan Homo soloensis diperkirakan sudah lebih maju karena peralatan yang digunakan sudah terbuat dari tulang atau tanduk. Homo wajakensis, manusia dari Wajak, ditemukan pada tahun 1889 oleh Eugene Dubois di Desa Wajak dekat Tulung Agung, Jawa Timur. Tengkorak Homo wajakensis memiliki kesamaan dengan tengkorak penduduk asli dari benua Australia. Oleh karena itu, dia dikategorikan sebagai golongan bangsa Australoide atau nenek moyang benua Australia. Homo florensiensis, manusia dari Flores, ditemukan di liang buah Flores, September 2003. Diduga hidup 13.000 tahun yang lalu. Diperkirakan tubuhnya kerdil, tinggi 1 meter, dan berat tidak lebih dari 25 kg. Nah, teman-teman, setelah kita lihat berbagai macam fosil-fosil manusia prasejarah, saya juga mau ngasih tahu nih, bahwa ditemukan juga sampah dapur di gua-gua prasejarah yang menunjukkan kemampuan manusia praaksara untuk memanfaatkan gua sebagai tempat tinggal. Sampah dapur tersebut kita kenal dengan nama Kokkenmodinger. Ahli paleantropologi Indonesia Tuku Jacob pada tahun 1967 melakukan analisis atas fosil temuan Terhart dan Oppenord. Berdasarkan analisis tersebut, Jacob membenarkan bahwa Homo soloensis merupakan keturunan langsung dari Pithecanthropus erectus. Homo soloensis kemudian berkembang menjadi Homo sapiens dengan ciri-ciri yang menyerupai ras nenek moyang Austro-Melanosoid. Wah! Ternyata manusia modern tidak tercipta langsung begitu saja nih teman-teman. Manusia modern yang kita kenal saat ini telah mengalami perkembangan seiring dengan waktu. Namun satu hal yang harus kita ingat teman-teman, jika bumi ini tidak kita jaga, maka keseimbangan alam akan terganggu. Dan bukan tidak mungkin manusia dapat menjadi penyebab bagi kehancurannya sendiri. Oleh karena itu, hendaklah seiring perkembangan zaman di dunia modern ini, manusia terus melakukan pembangunan, tapi memperhatikan kelestarian bumi kita demi generasi mendatang. Time.